Nikita Mirzani ngamuk loli buka jasa open endorse. Nikita Mirzani ngamuk lantaran sang anak, loli buka jasa open endorse. Melansir akun Instagram Lambe Nyinyir Official pada Kamis, tanggal 1 Juni tahun 2023, Nikita Mirzani meluapkan amarahnya saat tahu putrinya itu membuka jasa open endorse. Mimi, kamu ini bukan gembel, jangan bikin malu sampai open-open endorse, kata Nikita Mirzani dikutip dari grid.id. Mending kamu maki saya aja, daripada lu open endorse, seolah-olah gue orang tua yang gak bertanggung jawab, seolah-olah gue miskin, ujar Nikita Mirzani. Loli pun memberikan klarifikasi atas serangan sang ibunda. Di Insta Story akun Instagram Satu Aurab, Loli menyebut bahwa ide membuka endorse itu adalah kemauannya sendiri. Aku buka BAPP, endorsement itu atas kemauan diri aku sendiri, tulis Loli.